telah mengharungi 23 perlawanan kemuncak Liga AFL M3 bagi tahun 2022 tiba ke penghujungnya apabila juara peringkat separuh akhir iaitu PIBFC dan KL Rovers FC akan berentap pada final malam ini di Stadium Bola Sepak Ceras, Kuala Lumpur. Untuk rekod, PIBFC sudah beraksi dua kali dengan pasukan KL Rovers FC di peringkat kumpulan dan kedua-dua perlawanan mencatatkan keputusan seri dua sama pada 27 Februari dan 4 Jun 2022. Muhammad Zamzaini bin Katimin diberi tanggungjawab sebagai pengadil perlawanan bersejarah pada aksi final malam ini dan sebaik sahaja whistle perlawanan ditiupkan, kedua-dua pasukan beraksi dengan penuh gairah ditemani penyokong yang bersemangat menggegarkan stadium. Adam Syafiq Fuad hampir meletakkan PIBFC di hadapan menerusi sepakan percuma yang diambil Muhammad Alif Haikal. Namun tandukannya sedikit tersasar dari gawang KL Rovers FC. Perlawanan nampak seimbang apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun penyudah yang sedikit tumpul menghalang kedua-dua pasukan untuk membuka tirai gol. Skuad KL Rovers FC kendalian Zamri Hassan juga memiliki sekurang-kurangnya dua peluang keemasan pada separuh masa pertama. Antaranya melalui hantaran silang Muhammad Amirul Nizam kepada Syafiq Shaharudin dan gerakan solo Muhammad Amirul Nizam. Namun penjaga gawang PIBFC Izzat Abdul Rahim lebih pantas membaca gerakan tersebut dan berjaya mengawal gawang dengan cemerlang. Tamat separuh masa pertama, kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan 0-0 dan memasuki separuh masa kedua. Pasukan KL Rovers FC memperkemas jentera serangan dan mengasak kubu PIBFC. Dan hasilnya, gol pembukaan berjaya dihasilkan melalui pemain berjersi nombor 7, Muhammad Hadi Muzi pada minit ke-50, hasil umpanan Syafiq Shaharudin. Tersentak dengan gol itu, skuad kendialan K. Ramachandra memperkemas rentak permainan dan melakukan serangan bertali arus ke kubu KL Rovers FC. Dan akhirnya, skuad PIBFC berjaya mendapatkan sepakan penalti apabila sepakan Muhammad Hadi Muhammad terkena tangan pemain KL Rovers FC, Muhammad Aizul Rizwan. Sepakan penalti disempurnakan oleh Kapten Pasukan Muhammad Anik Ar-Rami, namun penjaga gawang KL Rovers Muhammad Syafiq Sabarudin berjaya menghalang sepakan tersebut. Tetapi Muhammad Khairul Anwar Kazali berjaya melakukan tindakan susulan untuk menyamakan kedudukan satu sama. Pemain gantian KL Rovers FC Muhammad Juazirul Jasmi hampir mencetak gol melalui sepakan yang tertampan ke kaki Kapten PIBFC Ali Imran Alimi, namun ketangkasan Izzat Abdul Rahim berjaya menghalang jaringan tersebut. Perlawanan diteruskan melalui masa tambahan bagi menentukan kejuaraan dan pemain kedua-dua pasukan dipaksa bekerja keras untuk menyerang dan mempertahankan kubu masing-masing daripada dibolosi pada waktu tambahan. Muhammad Juazirul Jasmi sekali lagi hampir meletakkan KL Rovers di hadapan apabila melepaskan sepakan terus ke gawang PIBFC. Namun pertahanan PIBFC berjersi nombor 25 Ahmad Ikhwan Hafiz berjaya menghalang percubaan tersebut.
Tamat masa tambahan separuh masa pertama, kedua-dua pasukan masih buntu memburu gol. Memasuki masa tambahan separuh masa kedua, kelihatan kedua-dua pasukan nampak sedikit keletihan. Namun masih beraksi dengan tempo konsisten mengawal rentak permainan pasukan masing-masing. Tamat masa tambahan kedua dengan kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan seri satu sama dan perlawanan akan diteruskan dengan sepakan penalti. Penjaga gawang PIBFC Izzat Abdul Rahim menjadi antara watak penting pada aksi final malam ini apabila berjaya menghalang sepakan penalti kedua pasukan KL Rovers FC yang gagal disempurnakan Muhammad Nazrul Kamaruzaman. Dan akhirnya sejarah terlakar buat pasukan PIBFC apabila Muhammad Faiz Hafizi Muhammad Fazil berjaya melengkapkan sepakan penalti kelima buat pasukannya dan sekaligus menoktahkan aksi final pada malam ini. PIBFC berjaya merangkul kejuaraan Liga M3 bagi tahun 2022 dan membawa pulang trofi dan wang tunai sebanyak RM100,000. Dan lebih manis, pemain terbaik perlawanan pada aksi final malam ini juga dimenangi oleh pemain PIBFC yang menyarung jersey nombor 13, Muhammad Khairul Anwar Ghazali. Manakala naib juara KL Rovers FC pula membawa wang tunai sebanyak RM50,000. First half, PIB tak main permainan yang selalu mereka main. Tapi second half tu ada perubahan sikit. Kita cuba dapatkan gol tapi dapat penalti. So kita dapatkan gol seri satu sama. Then perlawanan ni terpaksa pergi ke penalti. So we are happy that we won the game. Game keseluruhan mencabar juga. KL pun bagi bagus, player pun bagus, explain player banyak. Kita orang menyerah kalah, tetap lawan, semangat, satu hati, tak give up, tak mengalah. Main habis-habisan sampai 100 minit. Alhamdulillah berjaya sampai bawa ke penalti dan menang sampai angkat piala champion, alhamdulillah. Sama. So hari ini saya bermain taktikal yang berbeza disebabkan oleh dua pemain saya, pemain utama digantung kad kuning. So hari ini apa yang saya plan, apa yang saya rancang, mereka lakukan. So kalau kita tengok tadi, mereka compact di bahagian tengah, compact di bahagian pertahanan dan beberapa peluang mereka melakukan counter attack, tetapi ialah macam saya cakap tadi, peluang yang ada mereka tak ambil.